suasana pengumuman TNI Angkatan Udara Pantokir ini, penentuan terakhir pengantri dari para penjemput sudah banyak yang ngantri di sini, penjemput keluarganya atau menyambangi keluarganya. Pusat TNI Angkatan Udara yaitu tepatnya di Kota Solo, Bandara Adi Sumarmo. Nah, ini penjemput Pantokir, ada yang berhasil tentunya, ada yang gagal. Yang berhasil dilanjutkan pendidikan, yang gagal langsung diajak pulang. Ini para orang tua calon anggota TNI AU yang sedang berlatih. Nah, ini Pak Yak, Pak Brengos, sedang menjemput, menunggu hasil ujian dari TNI Angkatan Udara menjelang detik-detik menunggu pengumuman lolos dan tidaknya bagi para siswa yang telah mendaftar. Antrian mobil keluarganya sangat panjang sekali. Demikian sekilas info suasana di luar dari markas TNI Angkatan Udara yang ada di Solo, Adi Sumarmo Solo. Para penjemput dan para penunggu hasil tes anaknya, putranya atau saudaranya. Demikian, terima kasih.